dalam rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Kan ada rencana pembukaan sekolah. Kita masih memantau perkembangan wabah. Mengapa? Karena salah satu yang paling berisiko terpapar adalah anak-anak. Dan tadi dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, risiko di anak-anak untuk di kasus Indonesia dan Jakarta cukup tinggi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!